Halo Sobat Subur, hari ini buah naga yang ada di halaman kami ini sudah ada yang matang di pohon Sobat Subur. Ada dua buah yang matang di pohon. Yang matang di pohon ini dari kembang sampai matang seperti ini kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan ini Sobat Subur. Sementara ini ada dua buah juga ini Sobat Subur. Ini ada dua buah yang masih mentah. Dan kita lihat ini juga ada calon buahnya ini Sobat Subur. Jadi ini masih ada apa? Calon bunga ini. Calon bunga ini kurang lebih seminggu ini bisa matang ini Sobat Subur. Kita akan petik Sobat Subur. Buah mangga yang buah naga sebetulnya yang ada di halaman kami. Buah naga ini asalnya dari Sumatera Selatan sebetulnya, dari tempat almarhum Mang Kulyubi, beliau yang memetikkan tangkai batangnya untuk ditanam di rumah kami. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa kali berbuah nih Sobat Subur. Banyak sekali manfaat buah naga ini Sobat Subur untuk kesehatan tubuh kita. Ini kita petik Sobat Subur. Ini satu buah kita petik. Ini buah kedua juga kita petik ini Sobat Subur. Jadi alhamdulillah hari ini ada dua buah naga yang matang di pohon ini Sobat Subur. Bisa memenuhi kebutuhan buah untuk keluarga kita. Mungkin ini bisa juga menjadi motivasi Sobat Subur. Bisa menjadi motivasi, juga inspirasi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar halaman rumah kita untuk menanam pohon atau buah yang nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Dan juga ini sebagai upaya untuk penghijauan Sobat Subur. Dan alhamdulillah ini calon buah berikutnya sudah muncul Sobat Subur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nantikan video kami yang akan datang. Terima kasih. Dah.